Assalamualaikum sahabat UG. 6 perkara syarat keselamatan. Sebagian hukama mengatakan, "Man lam yakhsyallaha lam yanjah min zallatil lisani. Wa man lam yakhsya qudumahu 'alallahi lam yanjah qalbuhu minal harami wasyubhati. Wa man lam yakun aisan 'anil khalqi lam yanjah minat tama'i. Wa man lam yakun hafidan 'ala 'amalihi lam yanjah minar riya'i. Wa man lam yasta'in billahi 'ala ihtirasi qalbihi lam yanjah minal hasadi. Wa man lam yandur ila man huwa afdalu minhu 'ilman wa 'amalan lam yanjah minal 'ujbi." Siapa yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan selamat dari kesalahan berbicara. Barang siapa yang tidak takut akan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala atau kematian, maka hatinya tidak akan selamat dari hal yang haram dan syubhat. Barang siapa yang tidak memutus harapannya terhadap makhluk, maka dia tidak akan selamat dari sifat rakus. Barang siapa yang tidak menjaga amalnya dari pujian orang, maka dia tidak akan selamat dari sifat riya. Siapa yang tidak memohon pertolongan Allah untuk menjaga hatinya, maka dia tidak akan selamat dari sifat hasud. Dan barang siapa yang tidak melihat kepada orang lain yang lebih tinggi darinya dalam soal ilmu dan amal soleh, maka dia tidak akan selamat daripada sifat ujub atau bangga terhadap diri sendiri. Dalam hal menjaga lisan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbahagialah orang yang sanggup menjaga lisannya, yang merasa tempat tinggalnya luas, yaitu menyendiri dari manusia atau merasa nyaman berada di rumah sendiri sehingga enggan keluar rumah untuk berkumpul dengan orang-orang dalam membicarakan hal yang sia-sia serta menangis atas kesalahan-kesalahannya." Hadis riwayat At-Tabrani. "Tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa baka 'ala khathiatihi." Terkait haram dan syubhat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Fa innas sidqa tuma'ninatun wal kidhba ribatun." Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu dan ambillah sesuatu yang tidak membuatmu ragu, karena kebenaran itu membuat hati tenang untuk mengerjakannya, sedangkan kesalahan itu menimbulkan keraguan di dalam hati. Hadis riwayat At-Tirmizi. Barang yang haram terbagi menjadi dua, yaitu haram karena zatnya seperti bangkai dan darah, dan haram karena cara memperolehnya seperti beras, buah-buahan dan lain-lainnya yang didapat dengan cara mencuri. Sedangkan syubhat memiliki 3 tingkatan, yaitu yang pertama sesuatu yang keharamannya lebih meyakinkan dan kehalalannya diragukan. Syubhat yang seperti ini dihukumi haram. Yang kedua, sesuatu yang kehalalannya lebih meyakinkan dan keharamannya diragukan. Meninggalkan syubhat seperti ini termasuk sifat wara. Dan yang ketiga, sesuatu yang kemungkinan halal dan haramnya sama-sama kuat. Selanjutnya berikut ini hadis yang terkait dengan bahaya hasud terhadap amal seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sifat dengki itu akan merusak keimanan, sebagaimana pahitnya buah sabir atau alu merusak manisnya madu." Hadis riwayat Ad-Dailami. Tentang sifat ujub atau bangga pada diri sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Siapa yang memuji dirinya sendiri atas amal soleh yang dilakukannya, maka telah rusak rasa syukurnya dan sia-sia amalnya." "Man hamida nafsahu ala amalin salihin faqabbala syukruhu wa habita amaluhu." Hadis riwayat Abu Nu'aim.
Semoga kita dihindarkan oleh Allah dari beramal yang tidak takut kepada Allah, tidak takut akan mati, tidak memutus harapan kepada makhluk, tidak menjaga amalnya dari pujian orang, tidak memohon pertolongan Allah untuk menjaga hati, dan tidak melihat pada orang yang lebih tinggi dalam soal ilmu dan amal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.